Pemirsa, jelang peringatan kemerdekaan 17 Agustus, Kepolisian Sektor Pasar Rebo menggelar vaksinasi massal dengan menggunakan kostum pejuang dan pakaian adat. Penggunaan kostum pejuang dan pakaian adat dilakukan untuk menarik minat masyarakat yang akan menjalani vaksin serta menambah euforia 17-an. Warga yang mengikuti vaksin pun merasa semangat kemerdekaan meskipun tidak bisa lomba atau pawai. Kapolsek Pasar Rebo Kompol Martson Marbut yang turut memantau kegiatan vaksinasi massal mengatakan penggunaan kostum pejuang dan pakaian adat dilakukan untuk menarik minat masyarakat yang akan melakukan vaksinasi. Penggunaan kostum pejuang dan pakaian adat juga dilakukan sebagai bentuk apresiasi semangat pejuang kemerdekaan terutama dalam momen 17 Agustus. Jadi kami para perwira pengendali Pasar Rebo sengaja mempergunakan pakaian pejuang 45 ya untuk menyemangati masyarakat untuk mau vaksin. Kita lihat animo daripada masyarakat cukup bagus. Sementara penggunaan kostum pejuang saat vaksinasi massal dianggap unik oleh warga yang hadir. Penggunaan kostum pejuang dalam kegiatan vaksinasi massal membuat masyarakat dapat merasakan euforia 17-an lantaran sejak pandemi euforia tersebut tidak lagi dirasakan. Buat semangat kita semua, Mas, biar semua pada divaksin gitu. Senang gak, Bu? Senang. Sementara kegiatan vaksinasi menggunakan kostum pejuang ini nantinya akan terus dilakukan hingga momen 17 Agustus hari ini. Vaksin kemerdekaan kali ini terlihat antusiasme warga berbondong-bondong untuk mendaftarkan vaksin. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.